Halo teman-teman, selamat datang lagi kembali di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan membahas satu aplikasi yang lagi viral saat ini juga, yaitu Nextwind Power. Nah, kalau kita bahas Indonesia kan Nextwind Power ini adalah kekuatan angin. Nah, kekuatan angin mungkin kincir angin ya, kira-kira seperti itu. Nah, dari namanya ini mirip Enel kekuatan hijau ya, Enel Green Power. Nah, apakah ini adalah komplotan? Nah, kita akan lihat nanti. Jadi di sini menawarkan investasi harga sewa 200.000. Ya ini yang paling kecil ya, masa sewa 100 hari. Pendapatan investasi 600.000, jumlah pemasukan 800.000. Beli produk A untuk mendapatkan VIP 2. Gaji, nah ini kalau sudah VIP 2, ini sudah bisa mendapatkan 3.000 gaji per hari selama 100 hari. Dari sini saja sudah tidak masuk akal ya, dengan ekonomi dunia yang saat ini lagi goncang, lalu ada bisnis yang seperti ini, saya rasa tidak masuk akal. Ini bisa terjadi kalau bisnis berskema Ponzi. Nah, oke teman-teman ya. Jadi kalau teman lihat di sini ya, ini produk-produknya teman-teman. Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, 20 juta. Nah, ini dia. Ini adalah grup dari Nextwind Power. Nah, ini dia teman-teman untuk pengenalan manfaat VIP. Saya lewat saja teman-teman ya. Kalau kita melihat dari tampilan Nextwind Power ini mirip dengan koin 156 yang sudah scam. Mungkin ini satu komplotan juga dengan koin 156 yang sudah scam. Oke teman-teman, kita akan buka website dari Nextwind Power ini. Oke, kita langsung ke Google Chrome. Nah, ini dia Nextwind Power. Oke, kita klik ya. Nah, ini dia penghasil energi angin dan matahari terbesar di dunia. Ini lucu ya teman-teman. Kita lihat Nextwind Power adalah perusahaan energi angin terkemuka yang berkantor pusat di Geneva Beach, Florida. Ini katanya Nextwind Power adalah perusahaan listrik terbesar. Ini dia. Ini mirip sama Enel kekuatan hijau. Nah, ini izinnya. Wah, ini ada lambang Garuda. Artinya ini sudah ada izin di Indonesia. Kita akan lihat teman-teman ya. Oke, oh ini bisa diperbesar. Kita lihat. Nah, ini dia teman-teman. Lah, izinnya ini adalah PT Enel kekuatan hijau. Nah, artinya Nextwind Power ini sama Enel itu satu komplotan, karena ini mirip teman-teman. Hanya menggunakan nama, yang satu Nextwind Power, yang satu Enel Green Power. Jadi ini sama mereka ya. Ini surat izinnya juga ini PT Enel kekuatan hijau. Jadi dari sini saja sudah ketahuan menipunya ya. Mereka buat ini tapi mungkin tidak teliti untuk melihat. Nah, ini dia teman-teman yang saya katakan tadi. Tampilan dari Nextwind Power ini mirip sekali dengan koin 156. Kalau teman-teman pernah mengakses koin 156, daftar akunnya ini mirip sekali dengan koin 156. Jadi jangan mudah percaya teman-teman ya. Nah, di sini juga kita bisa bergabung melalui Telegram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Nah, oke teman-teman. Jadi kesimpulan dari saya untuk teman-teman semua, jangan mudah terpengaruh. Biasanya bisnis seperti ini, semakin banyak orang yang gabung, maka withdraw itu akan semakin cepat. Nah, semakin sedikit orang yang gabung dan volume yang bergabung awalnya itu sudah semakin banyak, sudah pasti penarikan akan semakin banyak. Saya contohkan begini, 1 juta yang bergabung awal. Nah, ketika mereka menarik, pasti 1 juta orang yang menarik. Nah, ketika sudah tidak imbang antara penarikan dan yang bergabung, nah, ini akan menjadi masalah, terjadi scam. Maka dari itu mereka membuat aplikasi ini agar bisa membantu keuangan dari si Enel ini. Maka dari itu kenapa banyak yang katakan bahwa saya bergabung sendiri di Enel tapi saya sudah balik modal tanpa mengajak orang. Nah, karena mereka membuat satu aplikasi lagi yang bernama Nextwind Power ini, sehingga bisa membantu keuangan dari Enel ini. Ini adalah teknik-teknik lama dari para scammer ya teman-teman. Untuk itu teman-teman harus tetap waspada. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih.